Hai semuanya, para driver mania pusit. Kembali lagi bersama Pelot Darat Channel ya. Jadi kali ini saya akan memakai livery dari GXL PO Haryanto Golden Sense yang sangat keren sekali. Saya dapat dari Mas Kedengkotnya Busit ya, Mas Beril. Tapi jangan lupa sebelum lanjut, kalian pastikan dulu untuk subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja berjalan, bro, dari perikelamaan. Iya, pelan-pelan saja, Mas Bos. Nyetirnya jangan sampai nabrak. Pelan-pelan saja, kita sambil bahas ini livery ya. Livery sangat kece sekali, sangat bagus, keren sekali, bro. Bagi kalian monggo ambil ya, linknya di deskripsi video ini. Tapi jangan lupa jaga keaslian livery ini ya. Soalnya membuat livery itu tak segampang membuat titik-titik atau pikuk-pikuk. Ya begitulah para busit, para driver, para kernet-kernet dan juga. Oke masuk. Ya sip. Ya jadi bikin livery itu gak gampang, bro. Itu memakan waktu yang sangat lama, nggak langsung kayak oret-oretan gitu, bro. Pokoknya lama, harus mencontek dulu, harus ini dulu, lupa juga. Wah pokoknya ribet ya. Makanya bagi kalian, bagi pemakai livery ya, jadi monggo dipakai tapi jaga keaslian liverynya. Jangan lupa kalau seandainya ingin berbagi bersama teman-teman di Facebook di mana aja, sertakan link ya agar tetap tidak blur, tidak tetap bening, maksudnya hehehe, bening kayak kiu-kiu. Oke lanjutlah, bro. Ya tetap sains kanan lah. Hati-hati Semarangnya mana ini, lurus apa belok? Lurus saja, bro. Sama aja nih jalannya, mau belok mau lurus tembusnya sama aja. Yang penting sampai. Karena waktu sudah sore, mari kita tancap gas dulu biar cepet nyampe ya. Jadi kalau saya itu lagi sorry bos, kalau lagi ngelayap begini jalannya itu lewatnya nggak sesuai rute merah ya, jadi lewatnya itu lewat yang lurus terus aja. Jadi setiap belokan saya nggak belok gitu loh, lurus aja biar cepat sampai gitu ya. Oke masih dalam tikungan sedikit nih, awas saya mau nyalip tapi saya tidak melihat depannya. Wow, lampu jalan sudah menyala, itu tandanya sudah pukul 17 lebih ya. Ini sudah 17.34, ini karena jamnya sangat cepat sekali, jadi harus cepat-cepat larinya ini. Serak, bro, sorry, bro. Ini drivernya sudah berpengalaman sekali ya, sudah bertahun-tahun ngedriver di busit, apalagi apa dikasih mobil baru gini, wah, seneng dia. Oke masuk aja, bro. Awas. Awas, bro. Awas, itu ada. Woi, nggak lihat-lihat tuh supirnya mabuk apa ya, mabuk micin kali kayak. Woi, serapa pelas, seperti supir dewek ada mabuk micin. Micin kue bumbu, jangan lumbu apa jangan terong lah sebelum dewek kanko. Sorry bro, tenggorokannya serak ya, sebar makan gorengan mau. Wah malah hutan, bro, gek jangan ya. Ya wis ora apa-apa, hutan tetap lanjut, nyalain strobonya, strobo yang super keren, super mantap, pokoknya super duper. Interiornya juga ada gordennya, ada tulisan Mercedes Benz ya. Kalem, Kalisari silakan lewat, monggo. Oke. Ya. Hujan turun lagi, sedia payung hitam yang panjang. Nyanyi terus sambil ngedriver. Hmm.
Yo masuk Pak Eko, berani enggak Pak Eko? Awas, awas, awas. Bokongnya kali sari nanti ditempel. Awas, 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 awas. Ini waktu sudah gelap. Kita harus awas. Soalnya kalau enggak awas nanti bisa nempel bokong bisa. Nah, spionnya sudah nempel tuh. Tapi enggak apa-apa, spionnya itu loh harganya mahal sekali. Awas. Awas ya, bodi belakangnya nyangkut. Biarin aja. Awas itu truk anti gosip mungkin ya, warna putih tapi enggak ada pintunya. Belakang itu nanti kalau muat pasir atau muat batu itu apa enggak jatuh-jatuh nanti itu ya. Ya, jadi mungkin nanti bisa bilang sama orangnya bahwa bak belakangnya belum dikasih pintu ya. Sangat berbahaya sekali bagi pengendara lain. Ya, di busit ini tidak ada marka membujur ya. Jadi markanya tuh putus-putus semua, jadi bebas hambatan. Kita nyalip tuh bebas. Ya, jadi mungkin ada selanjutnya busit bisa menciptakan jalan yang super duper mulus. Markanya juga ada yang membujur, terutama di tikungan ya. Terutama di itu jalur Solo Surabaya yang pegunungan itu kan banyak tikungan tuh. Jadi mungkin markanya harus dilurus ya agar para drivernya agak sembarangan manuver aja di tikungan. Ya kebiasaan begitu mah, supir busit. Oke, model 5 sudah di depan mata. Mari kita salib dulu ya. Ya, kalem-kalem aja, bro. Ayo, Pak Eko, masuk. Berani apa enggak? Awas, hati-hati. Pokoknya hati-hati. Ya, sudah mendekati batas kota. Batas kota mana nih? Enggak ada tulisannya. Selamat jalan, ya. Solarnya masih penuh ya, jadi saya nggak mampir pom karena penumpang juga nggak ada permintaan untuk ke kamar kecil atau beli snack atau beli permen ya, jadi saya lurus aja. Tapi awas ini depannya ada bis. Awas. Oh haiya, awas kalem, jalur berbahaya, pertigaan mendekatan. Oi, Semarang kemana nih? Oh ya, lurus. Semakin malam semakin deras hujannya, bro. Siah. Wah, langsung cerah. Iki dia. Awas, bro, mobilnya Pak Lurah jangan disenggol. Nanti benjol, ya. Minggir, bos. Oh ya Pak Haji mau lewat nih, jangan diganggu. Yo. Larinya super cepat, bro. Dari tadi mobil nggak ada yang nyalip, bis juga nggak ada, apalagi truk. Hahaha. Mana nih bis nih? Yang namanya truk cabai anti gosip. Wah, nggak bakal bisa nyalip nih bus. Kalau di bus itu nggak ada mobil nyalip gini. Wah, kalian tuh kalah semua. Lawang ya. Ya wis, salib maning baiknya. Awas. Awas, Pak Kribo mau nyalip ini. Awas, awas, awas. Kiri kasih jalan, bos, terus bos, terus bos. Oh, udah. Wah, gak mau dia. Wis, gak apa-apa. Alah. Ayo, Pir. Ambil kanan, Pir. Jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikejar. Awas, dikejar, jangan diberi ampun. Ayo Wir, gaspol. Aduh, ketinggalan zaman supirnya ini. Ayo, makin malam makin keras nih jalanan. Awas.
Awas, 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 awas. Kalem bro, kalem. Alah, priman guys, John. Kepira guys, mulai ngantuk, John. Wah, bagian kadang ya. Kadang kalau cari cilik mah bengi ya. Ambil kopi, ntar telung gendas. Rokoknya telung ler. Mendoanya telung lembuar. Awas, awas, jauh lembuar goreng. Lel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 
Awas, ya primen ya, awas, laju terus. Bapak guys, orang ngantuk kok apa, awas. Legedes ge, as, legedes, awas. Oleng kapten. Oleng kapten ge, Pak Eko, wah. Tuh. Ya, pasang kuda-kuda, salib. Jos, wih, mampir warung di situ rakai ngeli orang batangnya. Sekembur buk, wah, itu enak. Karena ini enggak. Yo, belum ke. Wah, jalan telan nih bos. Sorry, jalan telan nih bos. Sorry. Ini bisa lagi ngeliatkan ke. Belum bintar ke setoran ngeliatkan ya, bong. Ke. Makin malam makin ngeliatkan ke bos. Bos, tembak pun bawa lah. Karena ke siapa sih gitu. Karena sepi teman ya, bos. Wah, anak begal ke primen ke. Begal ke bot sulit. Karena gak mau tali di dalam repek gitu kan ya. Yo, wih, awas. Wih, wisata komodo wis lewat deh. Arep main Jakarta kayak lagi mangkat. Jadi tutup ora bisa bali kayak. Wes tetap laju baik ya. Yo terus salib kang supir. Kang supir salib mas. Yo gue salib kuai yo surap batu kita kapal lah. Capi apa cap? Cap ayam mes beruk lah. Salib kapi. Wes langsung ke kanan bos. Bos rasa hitungan. Kanan baik terus ngarepin gue sepikir kiri ngarepin yang penting amblong. Awas dalam bos coy bengi-bengi kayak gue sedang ngantok supir ya. Aljon iya cering supirnya kaget kayak cicil marahnya nyong ya korah lah dengan bayi buai wadah perut mani wes lanjut baik terus wes blong ya yeah. Eh, mobil Pak Lurah lebih dari Pak Bayak. Teman ya, mobil Pak Lurah. Pak Lurah dari mobil tiras ya, pengapa kape? Eh, kenapa pakai ini? Napa kayu? Wah. Ngeri temenan ya, John. Kan biasanya apa kayu mau kayak? Kayu itu kan jalan. Apa ya sedandur? Wah, cendera bener kayak. Jadok di operasi pakai kayak kodong. Alisannya napa kayu? Sari ngegan kali sari hujan mani dia malah John dimen dia tidak apa-apa lah hujan banyu ya. Yo kali sari tak dipit ya bos yang tenang-tenang bain. Warungnya pada tutup apa ya sepi-sepi bayar na lampu nih. Oke mas bro, mungkin sampai di sini dulu untuk video ini. Jangan lupa subscribe ya, agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.